kita pada 2019? Saya nampak melalui draft RRQ, mereka akan menggunakan Cloud sebagai fighter yang duduk offlane dan dia tidak mengambil buff. Ianya memberi satu risiko yang sangat besar jika Cloud tu tidak diberikan farm dengan secukupnya. Yep. Pada late game, mereka akan ketinggalan goal. Mereka akan cuba catch up. Yep. Dan saya memilih Evos dalam draft pick kali ini. Okey, Evos sebagai juara. Maria? Saya lihat Masha masih berada di dalam Evos dan saya akan kekal pilihan saya daripada awal lagi. Saya akan pilih Evos Legends. Ya, saya suka dengan pilihan Chang'e di situ sebagai kerana adanya Kimi, adanya Gashen, Chang'e boleh bermain dengan lebih support. Jadi dengan adanya Kimi, Chang'e akan bersama dengan Kimi memberi bantuan kepada Kimi untuk beri tekanan di bahagian bottom lane. Okey, so vote semua dah masuk, tetapi sebelum itu boleh kasih kata-kata akhir pasal ini kali terakhir kita ada di kamera ini. Nak cakap terima kasih kepada semua orang ke? Ya, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan kepada Muntun juga menjemput saya untuk hadiri analisis ni. Ya. Dan saya teruja sangat pada pasukan-pasukan semua yang telah hadir pada M1 ni. Maria? Oh, saya dulu. Ya, betul sekali. Oh, terima kasih kepada penyokong-penyokong Isukai Mobile Legends terutama yang berada di Azeta Arena hari ini yang masih stay walaupun pasukan Malaysia kalah, tapi korang stay juga sebab korang peminat Mobile Legends. Lepas ni kalau ada orang cakap Mobile Legends tu permainan budak-budak, cakap kita dah dapat nombor 3, okey. So, jangan lupa keep support e-sport kita. Ini adalah future kita. So, and thank you semua kerana beri peluang kepada saya untuk berada di sini. Ini adalah kali pertama saya berada di hadapan kamera untuk kategori e-sukan. Terima kasih dan maaf kalau ada salah silap. Ya. Saya takkan cakap panjang kerana penonton menunggukan permainan. Apa cakap yang saya cakap panjang adalah terima kasih dan majulah e-sukan untuk negara. Yes! Yeah. Go e-sports! Go e-sports! Dan itu dia. Saya pun nak cakap terima kasih kepada semua yang menonton saya segala. Saya nak terus capak kepada caster, tetapi saya nak dengar juga sorakan daripada Indonesia. Itu saja pun dah buat saya puas hati dengan M1 ini. Saya mengharapkan M2 nanti ada juga dan saya dapat invitekan untuk buat macam ini lagi. Terima kasih untuk menonton. So, caster, take it away. Apakah cara yang terbaik untuk kita akhiri M1 melainkan kita pergi ke 7 game untuk Best of 7 penentuan untuk M1 MLBB World Championship. Yes, dan kita dapat lihat bagaimana kedua-dua jaguh pasukan daripada Indonesia, Evos Legend menentang pasukan RRQ. Kedua-duanya merupakan satu musuh tradisi di Indonesia dan mereka bertanding dan sekarang ni merebut untuk digelar selaku juara pertama M1 World Championship. El Clasico. Ayo kita dengar dahulu suaranya sebentar saja lagi setelah kita dapat lihat susunan yang dilakukan oleh pasukan RRQ dan juga Evos. Yap, dan ini adalah game terakhir Ikuto. Yap, Best of 7. 3 perlawanan telah dimenangi oleh pasukan RRQ dan 3 perlawanan telah dimenangi oleh pasukan Evos Legend. Siapakah yang bakal digelar selaku juara M1 World Championship? Inilah M1, inilah World Championship, inilah pertandingan yang bertaraf dunia. Tanpa kita lengahkan masa, apa kata kita dengar dahulu sorakan daripada pasukan RRQ. Pastinya pasukan yang kedua tidak lain tak bukan. Ayo kita dengar suaranya daripada pasukan Evos Legends. Maka dengan itu kita akan mulakan perlawanan terakhir, perlawanan penentuan di antara pasukan RRQ menentang pasukan Evos Legend. Di mana pasukan Evos Legend akan berada di bahagian biru sementara pasukan RRQ berada di bahagian merah. Di sinilah penentuannya, di sinilah pengakhirannya. Kita lihat Donkey dan juga Wan berada di bahagian mid lane. Yap, dan kita lihat sekarang ini, Liam menerima damage yang sangat-sangat banyak. Kehilangan Viraga Armor dan Liam. First Blood diberikan kepada Wan di bahagian mid lane. Yes, dan Liam seakan-akan terlampau overextend.
di bahagian. Kita lihat bagaimana ulang tayang, bagaimana Liam menerima damage yang sangat-sangat banyak. Terus saja dikeluarkan oleh pasukan EVOS Legend. Mereka terlupa ada Kaja dan Lihi. Di sini terlihat Aura pula hampir tertangkap. Flicker digunakan dan Zin mendapatkan level 2. Tuturu terpaksa berundur daripada gerakan setelah tadi dan Wapsa sekarang fokus diberikan untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Yes, dan Aura kesorangan. Mampukah beliau untuk mempertahankan tower di bahagian atas? Lucky namun begitu Lucky. Cuba untuk mencari Vin sebentar. Tadi Tuturu berjaya untuk dijatuhkan oleh Wan. Dan kita lihat bagaimana Liam hampir saja berjaya dikeluarkan. Kita lihat Vin sekarang nyawa dia hampir saja mati. Harus kembali kepada base untuk memenuhkan nyawa beliau. Dan kita lihat sekarang ni satu split pushing yang dilakukan. Dan sekaligus berjaya mendapatkan tower pertama untuk pasukan EVOS Legend. Turret pertama untuk EVOS. Turret yang pertama untuk perlawanan akhir kita pada hari ini. Lihat spell yang digunakan. Kita ada retribution untuk kedua Lunox dan juga Gushen. Tetapi tiada arrival untuk pasukan EVOS. Break the limit dan Viraga Amata pun dibakar. Dan Liam dijatuhkan begitu saja. Sekali lagi Liam menjadi mangsa pasukan EVOS Legend yang sekarang ni telah pun memulakan serangan terhadap Turtle. Mampukah pasukan RRQ untuk mencuri? Kita lihat bagaimana Baxia akan menjadi pertahanan untuk memastikan Turtle pertama. Lompatan masuk daripada Zin dan telah pun terkorban. Finn akan menjadi mangsa yang seterusnya. 3-0, 5-0 sekarang. Kill demi kill dilakukan oleh pasukan EVOS Legend. Memberi tekanan kepada pasukan RRQ yang sekarang ini terpaksa mengikut strategi yang dilakukan oleh pasukan EVOS Legend. Kita lihat sekarang ini. Aura kesorangan mungkin cuma menjadi umpan saja untuk mencari di mana lokasi hero pasukan RRQ. Kita lihat sekarang ini dari segi kutipan gol. Pasukan EVOS Legend masih lagi mendahului dengan 9,000 berbanding dengan pasukan RRQ sebanyak 6,000. Turret di bahagian mid lane telah dijatuhkan. Top lane pula dicakar oleh Aura. 3 turret kepada pasukan EVOS Legend. Donkey ditarik masuk oleh Liam Stun. Dan itu dia Xbox menyamakan kedudukan dan Finn akan terkorban. Tidak ada bantuan lain yang dikeluarkan. Yes, satu berbalas satu. Akhirnya pasukan RRQ berjaya mendapatkan satu kill yang sangat diperlukan. Namun begitu, begitu mampu berjaya untuk mencuri buff tersebut. Dan kita lihat bakal tower di bahagian atas ni akan dijatuhkan oleh pasukan EVOS Legend yang sangat-sangat agresif. Kita lihat Luminaire. Luminaire ke hadapan. Gushen melihat posisi ini. Dan itu dia Luminaire akan dijatuhkan oleh Liam. Yes, dan pasukan EVOS Legend hampir saja untuk mendapatkan tower di bahagian atas. Dan sekarang ni pasukan EVOS Legend masih lagi mendominasi. Liam adakah bakal jadi mangsa sekali lagi? Dua kali beliau telah mati kutuh. Tuturu terkena damage. Blazing Duet dibuka. Divine Judgment dan Tuturu dijatuhkan oleh Aura. Satu combination yang cukup-cukup menarik. Aura bersama-sama dengan Donkey sekarang memberi sedikit ruang kepada pasukan EVOS Legend untuk mendapatkan turtle kedua mereka yang telah pun diberikan kepada Kimi yang digunakan oleh Rack. Dan kita lihat sekarang ni tower di bahagian bawah bakal mati, namun ada arrival yang dilakukan oleh Liam memberi sedikit kesukaran kepada pasukan EVOS untuk mendapatkan tower tersebut. Saya tak rasa sukar kerana di top lane juga Kimi sedang melakukan split push bersama Baxia dan Kimi telah pun menjatuhkan turret yang keempat untuk pasukan EVOS Legends. Dan nampaknya pasukan EVOS Legends boleh dikatakan agak selesa melakukan serangan, melakukan speed pushing, memberi tekanan kepada pasukan RRQ yang sekarang ni boleh dikatakan agak goyah apabila melakukan pertahanan. Namun begitu, baru 5 minit 29 saat dan lihatlah
betapa ganasnya pasukan EVOS. Kami mahu menang, kami mahu pulang trofi M1. Dan itu adalah tarikan rencana. Lemon telah jatuh dibunuh. Zain akan dijatuhkan dengan nyawa sangat rendah. Yes, dan kita lihat sekarang ni bagaimana pasukan EVOS yang berada betul-betul berhampiran dengan base pasukan RRQ. Diam kehilangan Viraga Amal dan sekali lagi Finn telah pun dijatuhkan. Liam telah pun dijatuhkan dan inilah dia turn yang ketujuh untuk pasukan EVOS Legends. Baru sahaja memasuki minit yang keenam, kita lihat hanya tinggal dua sahaja tower untuk pasukan RRQ. Namun begitu, satu lagi tower berjaya dijatuhkan oleh pasukan EVOS Legend yang sekarang ni mengaum mencari mangsa. 6 minit, 10,000 perbezaan dan inilah tarikan yang cantik. Berjaya untuk menjadi Liam. Boxnya menjatuhkan Liam. Serangan belum tamat lagi ke hadapan dan Wan berjaya mendapatkan kill. Tetapi Donkey berjaya untuk dibunuh. Pertarungan masih lagi belum tamat. 2-1. Yes, dan kita dapat lihat Toto sekarang berada di dalam peta dan kita lihat adakah Zain bakal mati. Luminaire mencari. Luminaire. Slot spy digunakan. Adakah Shadow Blade slotter akan digunakan Unity? Iya. Ora cuba untuk mengajar. Wow. Mendapatkan kill tersebut. Tidak sempat untuk melarikan diri. Aura menggunakan auranya berjaya untuk mengesan Gushen tersebut. Wow. Gushen 13-3. 12,000 dalam 7 minit. Tarikan daripada Donkey. Memberikan lagi kill. Saya tak rasa RRQ mampu bertahan lagi. Inilah the greatest comeback Finn untuk akan M1. Akan diserang. Comeback cuba untuk dilakukan. Dan itulah dia pasukan EVOS Legends. Ya, dan mereka hanya menunggu kedatangan minion sebelum mereka berjaya untuk menjatuhkan kristal. Satu-satunya kristal yang menjadi pengharap. Minion semua telah tiba. Lihat orang menyerang kristal. Tetapi dahlah arrival yang digunakan. Mega Kill menjadi cari. Dan kemenangan EVOS Legends. Wow. Membawa pulang M1 MLBB World Championship. Tahniah. EVOS Legend juara pertama M1 2019. EVOS Legends menang di game yang pertama, tewas 3 kali. Bangkit semula, menyamakan kedudukan dan dengan kedudukan yang sangat baik. Percaya untuk mereka memenangi M1. Inilah yang dinanti-nantikan. Pasukan terbaik di dalam dunia ini. Yes, mereka berjaya menewaskan. Ia itu tak ditabukan. EVOS Legend!